Daisuke 1. Umpan cuba diberi kepada Fred Sebutuan. Oh, kosong kali ini. Ada tendangan. Dan gol! Brimo berikan semangat bahwa pemirsa. Si Gundul alias David da Silva berhasil mencetak gol dan berubah skor menjadi 1-0. Persib Bandung unggul atas Madura United di GBLA Bandung, Jawa Barat. Bola dikuasai lagi oleh para pemain dari Madura United. Malik Rizaldi berlari sangat kencang. Oh, bahaya kali ini. Malik, kembali Malik Rizaldi pemirsa. Masih Malik Rizaldi. Malik Rizaldi pasungan. Malik Rizaldi. Dan bahaya. Oh, gol! Sebuah kelengahan di lini pertahanan dari Persib Bandung ketika Malik Rizaldi berhasil masuk ke dalam kotak penalti dan melakukan shooting di tangan Fitrul Dwi Rusaba. Tetapi rebound mentality dari Lulinya. Tahan saya kembali bola. Oh, bahaya kali ini Esteban menguasai bola kepada Pedro. Pedro pemirsa, bahaya Pedro. Pedro! Goal! Sebuah counter attack dimiliki oleh Madura United. Esteban Rizcano memberikan bola kepada Pedro. Dan Pedro Henrique akhirnya mencetak gol menjadi 1-2 Madura United unggul atas Persib Bandung. Menunggu bagaimana tendangan kaki kiri yang akan dilepaskan Hugo Gomez. Satu stadion dari GBLA. Bagaimana Hugo Gomez dan gol! Kembali kita lihat pemirsa. Gol dicetak oleh Hugo Gomez. Gol pertamanya di BRI Liga 1 yang merubah skor menjadi 1-3. Di mana Persib Bandung tertinggal dari Madura United. Iya, berhasil mencetak 3 gol di kandang Persib Bandung dan juga menciptakan beberapa peluang yang berbahaya membuat Madura United mendapatkan 3 poin lagi di pekan kedua BRI Liga 1 musim ini. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.